senang sekali Niki hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 5 datang ke Polres dengan penuh sukacita karena laporan Niki untuk saudari Elsa Sharif diterima sama pihak kepolisian. Niki mau mengucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian karena sudah menerima laporan siapapun termasuk Niki dan sudah dijalani dengan baik gitu. Nah, laporan yang kali ini adalah yang saudari Elsa Sharif bilang kalau Niki adalah informan polisi alias cepu. Iya, karena sebetulnya Niki pribadi dari dulu kalau dilaporin orang kan nggak pernah mau lapor balik karena kan buat Niki ece-ece lah gitu kan. Tapi kalau yang ini memang udah mengganggu kenyamanan, keamanan juga. Kebetulan Niki juga punya keluarga, walaupun gak pernah Niki expose, tapi orang-orang tahu, tetangga tahu itu kakak Niki, itu adik Niki. Niki juga punya anak yang udah lumayan besar, Loli. Kadang-kadang dia pulang suka naik Grab gitu kan, juga takut akhirnya. Jadi semuanya serba diamanin. Sekarang Niki pun kebetulan sekarang jujur kalau pergi sendirian takut gitu, karena yang cepu itu selalu membayangin Niki gitu. Jadi setelah Niki cari tahu cepu itu apa sih bang gitu kan, oh ternyata cepu tuh begini-begini, oh ngeri juga ya gitu. Kalau bukti sih sebetulnya banyak ya, beberapa bukti yang kita pun bisa buka ya, dari media baik online maupun media televisi ada beberapa dan sudah kami serahkan. Dari media mana itu biar aja lah penyidik yang tahu. Dan kita pun sekarang kalau buka pun kita bisa dapat itu bukti semua. Jadi bukti ini bukan bukti yang saya dapat sendiri, orang lain pun membuka bisa. Artinya sudah tersebar secara umum. Masyarakat siapapun bisa membuka dan bisa mengetahui adanya berita itu. Kalau pasalnya sih 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan dijuntuhkan ada pasal 34 kalau nggak salah 36 ya. Itu 36 ya, ancamannya 12 tahun. Kalau pekerjaan sih awalnya pengaruh, tapi kan karena Niki sebenarnya kalau dulu belum ada kasus ini, kalau mau dapat kerjaannya dapat aja. Kalau sekarang kan Niki harus datang dulu ke kantornya, harus dikasih penjelasan. Oh nggak seperti ini loh, ini tuh cuman omongan dari si Ibu Elsa Sharif aja gitu. Kalau komunikasi dengan saya nggak ada, sama Niki saya nggak tahu. Karena Niki juga nggak pernah jelasin ya. Apakah sendiri mungkin apa udah ada minta maaf ketika enggak, itu? Nggak ada. Si saudari Elsa itu malah nantangin mulu kan. Malah ngajak istri sirinya si botak juga tuh ikut-ikutan. Nggak ada yang minta maaf sama gue juga bingung. Kecewa banget gitu, apalagi Niki harus ngejelasin kan. Sampai berjam-jam di telepon gitu. Ya intinya percaya deh gue nggak begitu gitu, gue nggak peduli deh pada mau pakai apa kayak terserah aja, yang penting kagak ada yang ganggu, harus ngomong begitu gitu.